Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau nge-review salah satu iklan yang menurut gue ini worth banget. Kalimatnya tuh, offeringnya tuh oke banget juga. Dan menurut gue di tahun segitu tuh, ini tuh cerdas banget yang bikin. Karena si iklan ini tuh bisa ngerubah sesuatu yang mahal, yang kata orang mahal, jadi worth it buat dibeli gitu. Dan mungkin teman-teman semua di sini yang punya produk dibilang apa? Buat teman-teman semua di sini yang mungkin punya produk juga, jualan fisik gitu, jualan produk fisik, dan pas lagi dijualin orang-orang bilangnya tuh ah mahal nih, ah enggak worth it nih, ah kemahalan dan bla 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 bla. Nah, mungkin angle dari iklan ini bisa lu pakai buat bikin offering ke produk lu gitu. Mudah-mudahan bisa ngebantu, karena gua juga ngelakuin itu sih untuk produk fisik gua. Ayo kita review ya. Ntar gue bedah sedikit ya kalimat-kalimatnya sama susunan si iklannya itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sih cocok gitu ya. Oke, mari kita simak iklannya. Pak Ronda. Perlu baikon nih, Bu. Ayo, Betty duluan dong, Bu. Ada perlu nih. Duh, mana sih buru-buru amat? Ada aja. Betty dong, dapat kembalian. Pak Ronda, enggak. Bet, baygon memang lain harganya, tapi makinnya jauh lebih hemat. Masa? Iya. Kalau Betty mesti pasang berapa biji semalaman, mana ngamuknya genit-genit, abis deh mana Betty pada digigitin. Makanya pakai baygon, cukup satu semalaman nyamuk pada mabur semuanya. Aih, baygon top banget ya. Kalau begitu Betty pakai baygon aja. Nah, bisa lihat kan teman-teman ya, iklan tadi itu ngegambarin kalau baygon itu harganya lebih mahal dari produk yang lain, dari merek yang lain. Nah, ternyata gue tuh sempet ngulik juga nih latar belakang si iklan ini dibuat. Gue dapat salah satu artikel yang ngebahas tahun segini tuh iklan itu dibuat karena sebuah keresahan, yang mana si perusahaan baygon itu punya keluhan dari konsumen bahwa baygon tuh mahal gitu, lebih mahal dari produk yang lain. Nah, ternyata akhirnya si produsen baygon ini atau si perusahaannya ini ya, tim marketingnya itu bayar ke sebuah agensi yang akhirnya dia nge-deliver satu brief, yaitu gue pengennya nih baygon keluar dari kata-kata mahal, gimana caranya pokoknya, tapi gue nggak pengen nurunin harga gitu. Nah, akhirnya si agensi ini tuh, gue juga lupa nama agensinya apa, tapi si agensi ini akhirnya ngegodok satu brief, satu ide gitu, yang mana bikin supaya baygon itu terlihat tidak mahal ya. Dan akhirnya iklannya kayak gitu tadi. Oke, jadi misalnya contohnya nih, gue bedah ya sedikit ya iklannya. Pak Ronda. Nah, ini yang pertama, dia itu ngasih gambaran bahwa baygon tuh belinya kan di warung ya. Jadi emang skalanya, targetnya itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah nih ceritanya. Jadinya emang belanja di warung, nggak di supermarket. Itu pertama vibe-nya udah relate banget lah sama targetnya gitu ya. Perlu baygon nih, Bu. Ayo, Betty duluan dong, Bu. Ada perlu nih. Makasih, buru-buru amat. Nah, ini yang kedua, ngebedahnya adalah terkait ada dua orang yang beli dengan obat nyamuk yang berbeda. Yang pertama beli baygon, yang satu lagi beli dengan merek berbeda gitu. Enggak aja, Betty dong dapat kembalian. Ronda enggak. Nah, yang ketiga, si Betty ini, si sosok yang pria jadi-jadian ini, dia itu beli produk yang merek lain dengan dapat kembalian. Nah, secara tidak langsung itu mengatakan bahwa baygon itu jauh lebih mahal dari produk punya dia gitu. Tapi kan gak disebutin mahal sama sekali kan. Jadi sebutnya kayak Betty dong dapat kembalian. Itu kan berarti kan jauh lebih murah ya sebenarnya, tapi gak disebutin kata-kata murah atau mahal kayak gitu. Terus lanjut. Baygon memang lain harganya. Tuh, dengar gak? Yang keempat, si Pak RT-nya bilang baygon emang lain harganya, tapi gak disebutin tuh kata-kata mahal sama sekali. Karena emang kalau udah disebutin kata-kata mahal, orang bakal langsung kayak nge-defend lagi, oh yaudah tetap mahal gitu. Nah, ini enggak tuh, disebutin di alam bawah sadarnya bahwa harganya lain, enggak mahal, lain aja, lain gitu, lain. Kan kalau lain kan bukan berarti enggak cocok kan, bisa aja cocok gitu. Lanjut. Tapi makinnya jauh lebih hemat. Nah, lanjut dia nyebutin lagi,
pakainya jauh lebih hemat. Itu nyebutin benefitnya tuh, lebih hemat gitu kan. Bukan lebih bagus gitu kan, bukan ngangkat lebih wangi gitu-gitu enggak, tapi lebih hemat karena relate gitu. Masa? Iya. Kalau berarti mesti pasang berapa biji semalaman? Nah, itu di counter langsung lagi didukung, bukan di counter, didukung sama statement si Betty-nya itu sendiri, yang mana harusnya jadi lawan, tapi dia malah kayak ngedukung bahwa saya masangnya lebih dari satu gitu semalaman tuh. Nah, itu kan ngeklaim juga bahwa ya murah aja nggak cukup kalau misalnya ternyata pemakaiannya boros gitu. Gitu. Mana ngamuknya genit-genit, abis ya mana Betty pada digigitin. Makanya pakai Baygon, cukup satu semalaman nyamuk pada mabur semuanya. Tuh. Dia nyebutin lagi benefitnya, cukup satu semalaman nyamuk kabur. Jadi dia tuh ngangkat bahwa harga yang beda worth it kok buat dibeli dengan cuman pakai satu aja semalaman gitu. Jadi kayak dia ngasih pembandingan dan akhirnya orang tuh make sense kayak, iya mendingan satu tapi semalaman walaupun harga beda nggak apa-apa. Yang penting gue nggak capek-capek gue ganti obat nyamuk tengah malam kayak gitu. Jadi ikannya itu bener-bener okay banget teman-teman. Kita lihat endingnya dulu ya. Aih, baik untuk banget ya. Kalau begitu Betty pakai Baygon aja. Nah, akhirnya call to action-nya adalah si Betty ini ngambil Baygon punya si Pak RT. Ya dengan harapan bahwa orang juga ngeganti produk yang lamanya atau produk lainnya ke Baygon gitu. Gitu sih kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu kira-kira bedah iklan Baygon. Yang mana menurut gua iklan ini tuh top tier banget dan ini tuh okay gitu. Dan menurut gue iklan Baygon tuh di tahun itu ya, itu tuh okay banget, kena banget, dan kalimat-kalimatnya tuh ngegiring bahwa ya nggak apa-apa mahal atau nggak apa-apa harganya beda, tapi kan worth it buat dibeli gitu, benefitnya lebih banyak gitu, kayak gitu sih kurang lebih. Nah, buat teman-teman semua yang lagi punya masalah sama produk fisiknya, produk digitalnya atau produk apapun atau jasa gitu-gitu ya, yang emang diklaim sama orang tuh mahal, coba deh giring opininya atau giring persepsi masyarakat atau persepsi konsumen terkait produk teman-teman atau jualan teman-teman tuh ke arah benefitnya. Angkat benefitnya, cari kekurangan si rival. Misalnya kayak tadi kan rivalnya tuh si Baygon tuh pemakaiannya lebih dari satu semalam. Nah, kalau teman-teman produknya apa nih? Rivalnya apa? Pesaingnya punya masalah apa? Angkat itu, bisa nggak dipecahkan sama produk teman-teman gitu. Misalnya, teman-teman jualan sampo nih ya. Sampo orang cuma bisa ngelurusin aja. Teman-teman bisa bikin yang keriting jadi lurus. Padahal kan sama-sama ngelurusin. Tapi ini diangkat tuh, yang keriting jadi lurus. Misalnya kayak gitu. Diangkat benefitnya, diangkat diferensiasinya kayak gitu. Jangan sebut kata-kata mahal atau murah gitu ya. Jangan melulu ngomongin diskon gitu-gitu. Pokoknya angkat benefit, angkat keunggulan teman-teman. Dan jangan ngomongin fitur melulu, ngomonginnya benefit. Karena kita jualan ke orang, dan orang-orang itu, manusia itu cenderung pada egois teman-teman. Mikirinnya bukan produknya aja, tapi mikirinnya apa yang bisa terselesaikan sama produk itu buat diri gue sendiri gitu. Gue beli obat nyamuk kan bukan beli obat nyamuk ya, tapi gue beli bebas nyamuknya. Gue beli alarm itu kan bukan beli alarm ya, tapi gue beli keamanan saat gue parkir motor, parkir mobil kayak gitu-gitu. Jadi intinya cari keunggulan produknya, benefit produknya, apa yang bisa dia kasih, apa yang bisa produk itu kasih ke konsumen. Itu diangkat terus ya teman-teman ya. Jadi gitu aja, udah cukup dulu hari ini karena emang gue tidak bahas dashboard dulu hari ini. Nanti beberapa hari lagi gue bikin konten terkait dashboard lagi, Facebook Ads lagi, sama gimana caranya cuan dari rumah lagi. Hari ini cuma pengen bikin vlog kayak gini aja, pengen bedah-bedah iklan. Dan kalau misalnya lo suka sama konten kayak gini, bedah-bedah iklan, bedah-bedah dashboard, bedah-bedah yang seru-seru aja gitu ya, bisa kolom komen, tulis-tulis bang, lanjutin kayak gini aja bang gitu. Atau ada ide lain, silahkan gitu. Karena gue menerima masukan, insya Allah kalau misalnya emang bisa gue kerjain gitu. Gue bikinin kontennya gitu. Ya, yaudah gue pamit. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dan kalau misalnya nggak keberatan, boleh follow-follow gue di Instagram gue di sini nih. Hai Masdai atau Hidayat Nur M, bisa langsung cek aja di Instagram ya. Thank you, bye, assalamualaikum.